Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo crypto lovers, jumpa lagi di sini dengan saya Wahyu di channel Ita Wahyu. Oke, baik, di video kali ini kita bakal update kembali ya Claim Corner. Website ini udah beberapa bulan yang lalu pernah kita bahas dan udah juga membuktikan penarikan, tapi di sini karena udah lama sekali, kita coba update lagi apakah websitenya masih legit atau sudah scam ya sampai saat ini. Oke, nama webnya yaitu claimcorner.xyz ya, dengan happy usernya, penggunanya udah mencapai 51.000 dan payment sendnya 6.700 pembayaran ya, dan untuk hari onlinenya udah 1000 hari atau sekitar 3 tahun lebih ya. Untuk reward, maksud saya untuk fitur-fiturnya ada manual pouchet, ada link spiced, reward pious, daily achievement, task and offers, weekly leaderboard, level reward dan daily bonus ya. Untuk cara daftarnya di sini kita pilih aja sign up. Setelah itu kita masukkan email, username, password, konfirmasi password, kita selesaikan hCAPTCHA lalu kita pilih register. Setelah itu kita login aja ya. Kita login, masukkan email dan password lalu kita pilih aku manusia. Oke, kita pilih ini lalu kita lanjut. Udara mana kini kau hirup, kita login ya, dan boom, ini udah berhasil ya, kita udah berhasil login. Total token yang udah kita tarik 30.000 dan total balance kita sekarang tinggal 14.000 ya. Coba kita tarik ya, sekarang kita pilih withdraw aja langsung 14.000. Kita bisa lihat mau menggunakan apa, ada pouchet pay, ada si wallet, ada payer, ada Binance wallet ya, ada direct wallet juga ya, tapi di sini kita ambil aja yang pouchet pay ya, kita pilih withdraw lalu kita scroll ke bawah, kita mau menggunakan apa, ada USDT pouchet pay, BTC pouchet pay, TRX pouchet pay, LTC pouchet pay, Cardano pouchet pay, XRP pouchet pay, Solana pouchet pay ya, kita bisa pilih salah satu. Di sini kita pilih aja BTC pouchet pay ya. Oke, kita pilih 14.000 token ini setara dengan 339 satoshi BTC. Kita masukkan wallet address dari pouchet pay di sini. Kita ambil di sini. Nah, kita ambil di sini, kita like it. Kita ambilnya itu di wallet pouchet pay. Buat teman-teman yang belum memiliki wallet pouchet pay, silahkan langsung aja daftar ya. Jika tidak paham bagaimana cara daftarnya, silahkan tonton video kami sebelumnya mengenai cara daftar di wallet pouchet pay ya. Di deskripsi bisa dicek ya. Oke, kita cek dulu di wallet. Di sini kita pilih yang Bitcoin, kita deposit, kita copy address ya. Nah, setelah berhasil tercopy, kita langsung masuk ke dalam website yang tadi ya. Kita paste di menu wallet address. Kita selesaikan hCAPTCHA, kita pilih aku manusia. Udara mana kini kau hirup. Oke, kita pilih withdraw. Good job, you have sent a withdrawal request successfully. Kita oke. Lalu kita cek ya, di sini statusnya pending. Ya, kita tunggu aja ya, nanti kita akan update di video selanjutnya ya. Oke, selanjutnya untuk misi-misinya ya. Sekarang kita bakal ngebahas misi-misinya, tetapi sebelum ke dalam pembahasan misi-misinya di sini, alangkah baiknya untuk teman-teman yang baru bergabung di video ini supaya mensupport kami dengan cara tekan like, komen dan subscribe sebagai dukungan supaya channel ini semakin berkembang ke depannya. Selanjutnya di sini buat teman-teman yang ingin mendapatkan updatean terbaru mengenai cryptocurrency, teman-teman semua bisa langsung saja gabung ke channel maupun ke grup Telegram kami, linknya ada di deskripsi, atau bisa juga langsung ke channel WhatsApp ya. Sekarang kami memiliki channel WhatsApp, untuk link channel WhatsAppnya juga sudah ada di deskripsi ya. Oke, langsung aja di sini ya, kita ke misi-misinya ya. Yang pertama di sini ada namanya misi referral, kita bisa menggunakan link referral ini ya untuk copy, atau kita manfaatkan link referral ini ya, dan akan mendapatkan reward 15%. Kita copy nanti lalu kita share. Nah, selain reward 15%, jika kita mengundang banyak teman, kita bisa juga ikutan pada menu referral contest. Untuk reward yang bakal kita peroleh di referral contest ini itu beragam ya. Untuk juara 1 $10, juara 2 $5, juara 3 $3, dan juara 4 $1 ya. Ini untuk weekly, berarti kontes mingguan ya, bukan kontes bulanan. Ini adalah kontes mingguan yang diadakan. Selanjutnya untuk withdraw. Untuk withdraw, masa semuanya nggak paham ya? Di sini penarikannya itu ke pouchet pay ya. Di pouchet pay itu ada beberapa token supportnya ya. Kita cek dulu. Tunggu sebentar.
Okay. Kita tunggu sebentar. Dan kita lihat di sini untuk voucher P ada USDT, ada BTC, TRX, LTC, Cardano, XRP dan Solana. Kalau di tadi kan yang di voucher P ya, kita kembali dulu. Kita cek di si wallet. Di si wallet ada BTC juga, LTC, PP dan Matic ya di si wallet. Kalau di Payer ya, kalau di Payer di sini kita cek dulu. Di Payer itu ada USD saja ya di Payer. Sedangkan di Binance Wallet, di Binance Wallet itu BUSD saja ya. Kalau untuk Direct Wallet untuk saat ini not yet ya, belum tersedia. Tapi tunggu aja ya update-nya, mungkin beberapa minggu atau beberapa bulan akan tersedia ya. Selanjutnya kita lanjut ke pembahasan menunya ya. Di sini kita udah ke withdraw ya, kita lanjut ke upper wall. Upper wall-nya di sini ada beberapa platform pihak ketiga supportnya seperti SurveyTime, TimeWall, CPX Research, IT Studio, Monlik, Opers, Toro, BitLabs, Opers for Crypto, OneEdge, Personally, Bitcotes, Polpice, Accentive, CPI Droid, MM Wall ya. Ini untuk upper wall. Lanjut di sini ada kode kupon. Jika kita memiliki kode kupon, nanti kita bisa redeem di sini ya. Kita skip lagi ke achievement. Achievement ini adalah sebuah misi tugas atau misi bonus ya yang bakal kita dapatkan jika kita menyelesaikan beberapa tugas. Contoh tugasnya di sini yang pertama selesaikan 1400 voucher dan dapatkan 1500 token plus 20 energi, 700 voucher, 1000 token, 20 energi dan begitu seterusnya ya. Ada banyak sekali tugas yang bisa kita claim di sini ya. Ini lebih ke bonus ya. Lalu di sini ada auto voucher. Tadi kan di upper wall dan di achievement ada yang namanya energi. Nah ini jika kita nyelesain upper wall atau achievement, nanti kita bakal dapat energi. Energi inilah yang nantinya dipergunakan untuk menjalankan misi auto voucher. Kita skip ke manual voucher ya. Untuk manual voucher statusnya ready dengan reward nggak ada bonus ya. Kita klaim seharinya di sini kita bisa ngeklaim hingga 9999 kali klaim dengan 50 token per klaimnya ya. Oke, kita lanjut lagi. Lalu kita pilih get reward. Dan boom, berhasil. Kayak gitu aja ya untuk cara nyelesain pouchetnya ya. Udara mana? Oke, 175, 1176, collect your reward. Dan good job, 50 token has been added to your balance. Kita oke. Dan berhasil ya, kita tunggu lagi selama 5 menit. Untuk kita tunggu selama 5 menit ya untuk melakukan klaim selanjutnya. Ini untuk manual, kita lanjut ke daily stick ya. Nah ini tampilan daily sticknya ya. Statusnya ready juga, caranya sama seperti yang tadi, kita pilih aja aku manusia ya. Udara mana kini kau hirup. Get reward. Oke, 2 8 kurang 6 2 6 tambah 1 7 3 collect your reward. Oke, berhasil juga 50 token ya. Kita tunggu berapa ini? Oh, di sini hanya satu ya. Satu setiap hari jika kita nyelesain shortlink baru akan bertambah. Oke, ini ada shortlink juga. Mungkin semuanya sudah paham ya, ini shortlink. Di sini juga nanti kita bisa mendapatkan 196 energi dan total 44.000 token dari 196 shortlink. Ada juga PTC di sini ya, buat yang ingin bermain di PTC silahkan, ini ada PTC-nya ya.
Oke, sekiranya untuk videonya semoga udah jelas ya, dan jika bermanfaat jangan lupa di support karena cukup sangat gampang. Teman-teman tinggal tekan aja like, comment, dan subscribe sebagai dukungan supaya channel ini semakin berkembang ke depannya. Nah, oke bosku, untuk menghemat durasi langsung saja admin tutup videonya sampai di sini, dan akhir kata dari admin, wassalam.